Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Sentosa sedang dalam pembinaan dan dijangka akan siap sepenuhnya pada awal tahun depan. Setelah itu, ia akan beroperasi sepenuhnya. Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Sentosa juga bakal mempunyai sebuah jentera dengan keanggotaan yang mencukupi untuk memberi respon yang pantas kepada setiap aduan yang dibuat oleh penduduk sekitar kawasan ini. Dan dengan adanya Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Sentosa, operasi menyelamat akan dilakukan dengan lebih pantas.